taruh aja di situ. Nah, oke. Silakan duduk, Luka. Sama seperti teman-temanku yang lain, duduk di sini untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya ya. Apapun suara kamu, mau lembut, mau tinggi, mau rendah, jawab dengan jujur. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Oke, baiklah, oke. Luka, fitnah atau fakta? Bahwa kamu itu adalah orang yang sama sekali gak suka makan buah-buahan. Fitnah atau fakta? Fakta. Kenapa sih trauma sama buah ya? Enggak juga sih. Nuka sebenarnya gak tahu kenapa. Tapi waktu itu Nuka pernah lihat foto Nuka pas kecil makan pisang tuh. Terus pas makan buah tuh kayak minum obat gitu loh. Oh ya Allah, pasti ada. Waktu itu juga pernah kan. Asosiasinya pisang sama obat kayaknya. Waktu itu pernah disuruh makan pir. Terus kayak dikasih aja gitu loh. Coba kamu makan pir nanti satu gigitan aja. Terus tuh dikasih hadiah gitu. Terus aku makan pir. Gak ketelan tapi aku minum air putih banyak. Ih aneh banget ya dia ya. Oke baiklah. Fitnah atau fakta lagi Nuka? Kamu kalau mau makan nasi goreng, itu sukanya yang nasi gorengnya warnanya pucet. Dan kamu baru mau makan kalau warnanya, kamu gak mau makan nasi goreng yang warnanya pucet. Maunya kalau nasi gorengnya warnanya udah coklat. Jadi kalau beli agak pucet, dia bawa kecap sendiri, kecapin biar agak gelap. Itu atau fakta? Fakta, itu fakta. Gitu ya emang ya. Orangnya. Apa ya, kalau yang gak pucet, yang gak pucet itu kayak enak aja gitu loh. Oke, kurang gitu ya. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Nuka? Kalau kamu itu tipe laki-laki yang sholatnya rajin dan tiap subuh itu juga rajin membaca surat-surat dari Al-Qur'an, fitnah atau fakta? Ini gimana jawabnya ya? Yaudah. Gitu ya? Yaudah. Terus kamu kalau dalam doa itu biasanya minta dideketin sama cewek yang kayak apa sih, Nuka? Kalau di dalam doa? Sebenarnya sih kalau misalnya emang itu jodohnya, ya udah gitu. Tapi maksudnya Nuka minta yang sama Allah tuh ya udah kasih yang terbaik aja buat Nuka gitu aja. Terbaik tuh kayak apa? Sebenarnya Nuka ya terserah yang di atas. Oh iya. Oh gitu. Kayak apa sih, kayak siapa? Kayak Leodra atau kayak Keisha atau kayak siapa? Yang terbaik itu. Adalah pokoknya. Apa kayak Tiara? Yang mendekati tipe yang mana? Kalau kamu suka cewek yang mendekati kayak mana? Sebenarnya Nuka enggak ada tipe sih. Maksudnya ada tipe? Jadi kalau misalnya ya? Dari Mahalini, Keisha, Tiara, Leodra, itu kamu sukanya lebih seneng tipe yang kayak gimana? Sebenarnya ada tipenya, nggak punya tipe. Jadi kalau misalnya apa ya, kayaknya kalau memang udah punya pacar belum? Udah pernah punya pacar belum? Belum. Kalau suka udah sering, tapi kalau pacar belum. Oh kalau suka udah sering? Iya. Udah pernah diomongin belum kalau kamu suka sama tuh cewek? Ada yang pernah, ada yang belum. Terus waktu kamu utarain dia mau juga atau enggak? Ada yang apa ya, tapi akhirnya tuh kayak nanggung gitu loh. Jadi saya, aku suka, aku juga suka, udah terus tuh ngapain? Ya astaga, ya ampun, aku suka, aku juga, terus sama dong kita. Oke, baiklah. Oke, terus cewek yang kamu suka tuh yang kayak apa ya, waktu itu kamu suka tuh orangnya kayak apa? Sebenarnya kalau di ituin sesuai tipe ya, kayak tipenya beda-beda deh. Oh tipenya beda-beda. Jadi kayak kalau misalnya emang suka sama cewek itu ya suka aja gitu. Suka aja. Kalau sama kayak tipe yang kayak aku suka nggak? Apa? Jangan protes kamu, Resi. Oke lanjut. Fitnah atau fakta, Nuka? Kalau kamu itu punya kebiasaan jelek yang sampai sekarang suka bikin keluarga kamu marah, yaitu suka gigitin kuku. Ini jawabannya dari tadi sama semua ya. Kenapa sih kamu suka gigit kuku? Kamu biasanya gigit kuku kalau lagi apa? Kalau lagi nggak sadar. Hah? Jadi kadang misalnya, kamu kan, apa ya gimana ya? Misalnya nih, lagi kalau di sekolah kan nggak kelihatan. Jadi kalau lagi dengerin guru jelasin gitu, nggak sadar terus tiba-tiba gigit kuku gitu. Oh, kirain kalau ada cewek cakep ya, aku suka banget terus gigit kuku gitu nggak? Cuman kadang keluarga suka kesel kan, apalagi waktu itu pernah lagi gigit kuku terus, Nuka kamu jangan gigit kuku, nih gigit aja kaki kuku. Gigit kuku kaki, oke baiklah. Fitnah atau fakta? Kamu juga punya boneka dinosaurus yang sekarang dikasih ke Mahalini. Karena dia suka pinjam dan peluk-peluk boneka dinosaurus kamu. Dan bonekanya dinamain Cicak Saurus sama dia. Fitnah atau fakta? Ini jawabannya kenapa itu semua ya? Tunggu, kamu ngasih ke dia karena emang kamu pengen ngasih ke dia atau karena ya udah deh males rebutan sama cewek gitu. Kita yang mana? Jadi waktu itu kan beli. Terus? Beli tiga tuh. Nah terus? Beli tiga buat siapa aja? Gabut sih sebenarnya. Gabut karena di waktu di tempat karantina. Karantina tuh kayak kan cowok sendiri jadi tidur sendiri gitu kan. Terus gabut gitu beli. Beli aja boneka. Nah beli boneka gitu. Terus akhirnya dipinjemin kan. Terus katanya yang
dinosaurus tuh pengen di apa dibawa ke hal ini, ya udah gitu. Enggak, sebenarnya mau buat siapa? Tiga itu jujur aja lah, jujur aja. Enggak nih. Udah mah. Enggak ada orang di sini, enggak ada orang penontonnya, enggak ada ya kan. Sebenarnya buat siapa sih? Tujuannya buat siapa sih? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. No secret.